sebenarnya saya ini asal dari Brai. Jadi saya penyokong DAP dari tahun 1979. And saya pernah ceramah banyak tiga kali ya, semasa pilihan raya PRU13 di Indrawasih. Saya begitu membangkang kerajaan BN dengan mencaci kerajaan BN ini. Namun demikian, yang bantu saya hari ini adalah kerajaan BN. Walaupun saya caci, sebagai usahawan Bumi Putra, tetap kerajaan membantu saya. Jadi selepas saya pindah ke Seberang Jaya, saya jadi ahli PKR sejak Anwar Ibrahim keluar dari UMNO dan tubuhkan PKR. Saya adalah orang yang awal dalam PKR ini. Dan sejak hari itu, saya tungus lumus bekerja untuk PKR dan DAP. Jadi banyak hal yang saya lakukan untuk dia. Saya pernah jadi ketua JDM, Jentera Daerah Mengundi untuk PKR di Seberang Jaya ini. Dan sumbangan saya, rasa saya tidak dihargai lah. Dan sebagai MP Permatang Pau Wan Aziza selama 17 tahun, saya rasa dia tidak ada sumbangan dari dia. Dulu dia pernah janji untuk turunkan harga pasar, tapi hari ini harga pasar naik dan dia tak buat apapun. Jadi kita selama ini pernah jumpa dia lebih kurang 3-4 kali. Saya rasa mungkin dia tak tahu siapa saya. Tapi masa saya aktif dengan PKR, saya pernah jumpa Anwar Ibrahim dan tanya tentang masalah di sini. Dia jawab dekat saya, dia ada benda-benda yang lebih mustahak untuk urus. Contohnya di pusat, mungkin dia rasa mau jadi PM kan. Jadi dia kata ini remeh-temeh, tunggu dulu. Jadi kalau perkara remeh-temeh ini tak boleh diuruskan, saya percaya benda-benda yang lebih besar itu susah dia nak uruskan. Dan saya percaya Permatang Pau ini bukan hak milik suami isteri. Kita lihat, lepas dia, isteri dia. Lepas isteri dia, dia. Benda ini jadi macam milik keluarga dia. Jadi tak ada calon dari PKR. Ini bererti mereka tidak percaya kepada ahli-ahli PKR sendiri. Seperti mana mereka pun juga tidak percaya sama saya hari ini. Jadi bila titik tolak boleh kata keinsafan tu lah, kesedaran tu boleh timbul? Lebih kurang satu tahun. Macam ni, apabila saya hadir satu interview dengan Perda lah sebenarnya, yang interview saya itu adalah YB Farid, Adun Pulau Betung. Dan beliau tanya saya, dia tanya, Haji, bila mau bantuan, mai cari kami. Kami suap tangan, Haji gigit tangan kami. Saya terasalah bantuan dari kerajaan, walaupun saya ambil bantuan dari kerajaan, tetap saya kutuk kerajaan. Jadi dari situlah saya terasa, saya fikir cukuplah. Dan saya tengok sumbangan PKR untuk khususnya kaum India di Seberang Jaya ini tidak begitu menggalakkan lah. Dan PKR ni hadun Seberang Jaya ini, dia tidak mau menjaga kaum India. Dan saya sendiri ada pengalaman dengan dia. Saya pernah memohon satu tanah kepunyaan JPS. JPS sudah bagi surat kelulusan. Jadi saya kena ambil pasal tanah ini di bawah pejabat tanah. Saya minta satu borang dari pejabat tanah. Apabila saya isi borang itu, dalam borang itu dia kata tanda tangan Adun Kawasan. Jadi Afif adalah Adun Kawasan. Apabila saya pergi cari dia, dia enggan tanda tangan. Dia kata dia akan ulas. Saya rasa dia seorang doktor. Dalam borang tu dia minta tanda tangan, bukan ulasan. Dia enggan tanda tangan saya punya borang. Namun demikian saya hantar. Selepas hantar, pejabat tanah jawab, kata dia mereka ada projek lain di tempat itu, dengan itu permohonan saya tidak diluluskan.